Assalamualaikum dan selamat datang di video pada Amanz.my. Ini adalah pandangan pertama untuk Samsung Galaxy S6 Edge. Berbeza dengan Galaxy S6 biasa, kali ini mempunyai skrin melengkung pada bahagian kanan dan juga pada bahagian kiri. Jadi, kali ini jika anda menggunakan peranti pada bahagian kiri ataupun kanan, tidak ada masalah untuk mengakses skrin sisi yang digunakan pada Samsung Galaxy S6 Edge. Spesifikasi masih lagi sama seperti pada S6 di mana Exynos 64 bit, 2.5 GHz 4 teras dan juga 1.5 GHz 4 teras dan sebesar 3 GB LPDDR4, muat dalaman 32, 64 dan 128 GB tanpa sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Bateri adalah 2600 mAh, tapi menurut Samsung, kerana penggunaan pemproses 14 nanometer, jadi penggunaan bateri adalah lebih baik. Jadi sungguh pun saiz bateri mungkin dianggap kecil, tapi masih lagi boleh bertahan dengan lebih lama. Sebab itu dapat pemincahan pantas di mana anda boleh mengecas keseluruhan peranti sehingga 100% dalam masa 80 minit. Kamera utama pada bahagian belakang sebesar 16MP dengan OIS. Terdapat lagi pengesan nadi pada bahagian belakang f1.9. Pada bahagian hadapan juga terdapat kamera sebesar 5MP dengan f1.9 juga yang boleh mengambil gambar secara wide angle kali ini. Lensa wide angle akhirnya. Dan jika nak lihat pada antara muka ini, apakah yang berlaku di sini? Ini adalah dipanggil edge. Berbeza dengan apa yang ada pada Note Edge tiap hari, kali ini fungsi adalah terhad di mana anda boleh mengakses 5 kontak yang paling anda mahukan secara cepat. Okay, saya boleh demo sekali lagi. Kali ini jika anda boleh lihat pada bahagian tepi, okay, katakanlah saya kembali semula, terdapat macam ada tab di bahagian sisi untuk anda menarik. Jadi tidak pada keseluruhan skrin, terdapat tab kecil yang anda boleh ubah di mana-mana yang anda mahukan untuk mengakses skrin edge ini. Jika anda tekan orang ini, boleh hantar mesej dengan cepat, lakukan panggilan dengan cepat segalanya. Dan kali ini boleh diubah pada bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Sekali lagi, seperti yang ada pada Galaxy S6, di mana jika anda menekan butang kuasa sebanyak 2 kali, ia melancarkan aplikasi kamera. Berbeza dengan yang ada pada S6, kami sedari slot slim kali ini terletak pada bahagian atas sebelah kiri, bukan pada bahagian kanan seperti yang ada pada S6. Butang kuasa, tapi kali ini terdapat butang pada bahagian kanan, tidak ada pada Note Edge di mana bahagian kanan tidak ada apa-apa. Dan bahagian kiri terdapat butang suara diperbuat pada logam, dan keseluruhan kesis peranti ini diperbuat daripada besi juga. Bahagian bawah terdapat speaker, pembesar suara, jack phone kepala dan juga slot pengecasan. Bahagian belakang dan hadapan kedua-duanya diperbuat daripada kaca. Jadi seperti yang ada pada peranti Sony, nampaknya Samsung juga mahu menghasilkan peranti di mana kedua-dua bahagian depan dan belakang diperbuat dengan bahan kaca. Memang nampak selesa, sedap lagi dipegang. Jika dibandingkan dengan Note Edge, saiznya lebih kecil, lebih selesa dipegang. Dan kami juga menyedari antara muka baru yang diperkenalkan kali ini adalah lebih lancar dengan elemen-elemen yang baru. Jika saya boleh tunjuk sikit di sini, bukan elemen lollipop. Nah, ini dia Samsung Galaxy S6 Edge, peranti dengan dua skrin sisi pertama di dunia daripada Samsung. Jika mahukan lagi video pada kami, sila like video ini. Jika anda mau melihat lagi video pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.